Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore sahabatku, semoga Allah memberikan kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, menuntun setiap langkah kita untuk terus menjadi hamba yang taat dan hamba yang bisa berbagi manfaat dengan sesama umat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat senar rasanya, saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengan Anda semua dalam program Tahsin On Air, sebuah program yang bertujuan untuk mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid sahabatnya. Baik, di kesempatan sore hari ini di hari Jumat tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2022, alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya agar kita bisa terus membaguskan bacaan Al-Quran kita dan terhindar dari kekeliruan atau kesalahan di saat kita membaca Al-Quran. Baik, bagi Anda sahabat yang saat ini sedang menyimak melalui audio frekuensi, kami informasikan juga bahwa Anda bisa menyimak melalui audio streaming ya. Silakan bisa diakses di website kami yaitu www.radiokoonline.com atau www.radioku.com. Kemudian untuk yang sedang online di Facebook, silakan Anda bisa membuka halaman Facebook Radioku Cirebon untuk menyaksikan live video streaming. Berikutnya untuk Anda yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau, Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, Al-Ustadz Ghazali, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, bil afiyah ya. Alhamdulillah. Berkat doa masyaallah Mas Ilham dan kawan-kawan. Alhamdulillah masyaallah. Baik Ustaz, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kembali Allah berikan kita kesempatan untuk kembali mengkaji ilmu cara membaca Al-Qur'an. Nah, kita seperti biasa tidak hanya berdua, ada adik kita dari Santri Al-Bahja ya, Rafael Haki, atau kita sapa, kita panggil Rafa ya. Baik, assalamualaikum Rafa. Ya, Rafa gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, kita nanti ikuti arahan atau bimbingan dari Ustaz Ghazali. Kami persilakan kepada Ustaz Ghazali untuk memulai pembahasan di kesempatan sore ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillah ya, pertama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Masyaallah. Lupa kita doakan untuk guru-guru kita semua, bil khusus guru kita Abu Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam sehat. Kemudian kita doakan juga semua pejuangnya, semua penduduknya, kemudian santrinya, semuanya orang-orang yang berjuang di dalamnya, baik secara materi ya, secara pemikiran, doa, dukungan, support semuanya, semoga Allah memberikan segala kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Amin. Baik, pada kesempatan ini masya Allah kita berusaha untuk bagaimana seperti biasa mengkaji Al-Quran dari sisi tajwid, dari sisi kebaikan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan belajar ini adalah wasilah kita atau perantara kita untuk
kemudian terhindar daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan tentunya kami mewanti-wanti ya untuk membacanya, membaca Quran banyak banget tajwid, karena tanpa tajwid maka menjadi afimun, menjadi berdosa kita apabila sudah belajar namun kemudian tidak mau menerapkan kaidah tajwid, begitu ya. Masya Allah. Baik, Masya Allah, kita dengan adik kita, adik Rafa ya, Masya Allah, dari Tahfidz. Siap? Insya Allah siap. Baik, yuk mari kita bersama membuka majelis kita dengan membaca suratul Fatihah ya. Al-Fatihah ila habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik ya, Masya Allah, para pendengar semuanya, kita sudah sampai pembahasan di surah Al-Fajr ya. Silahkan bisa menyimak atau kemudian bisa untuk mengambil mushaf, kemudian membuka surah Al-Fajr di juz 30 ya. Baik, surat yang ke-89 ya, yang silahkan ya, yang sempat untuk membuka mushaf lebih utama, karena nanti di sana akan tergambar huruf-hurufnya. Kita bisa membaca huruf-hurufnya dengan baik sesuai dengan kaidah ya, membaca Al-Quran yang betul. Baik, baik Kak Rafa, mari kita membuka, kita mengawali surah Al-Fajr dengan membaca ta'awudz dan basmalah. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik ya, kita masuk surah Al-Fajr. Silakan bagi para pendengar untuk bisa mengikuti ya. Karafat, boleh contohkan ayat yang pertama? Ayo dibaca. Wal-Fajr. Nah ya, sekali lagi. Wal-Fajr. Iya. Sekarang nanti insya Allah setelah belajar ini, Kak Rafa nanti bisa membedakan mana rok yang tebal, mana rok yang tipis ya. Para pendengar semua juga mesti ya, mesti bisa nah setelah mendengar apa namanya pembahasan kita pada surah Al-Fajr ini, maka harus bisa membedakan, merasakan bagaimana itu yang rok yang tebal itu seperti apa, yang tipis seperti apa, sehingga dengan suara saja itu tanpa melihat pun bisa merasakan, oh ini tebal, ini tipis, begitu ya. Sekali lagi coba Kak Rafa. Wal Fajr. Nah, roknya Kak Rafa ini masih tipis ya, harusnya dibaca dengan tebal. Bagaimana tebal? Baik ya, kita contohkan seperti ini Kak Rafa. Wal Fajr. Apa? Wal fajr. Jol ol, bisa enggak? Ol. Ol ol apa? Itu seperti itu ya. Jadi yang namanya tebal, para pendengar, tebal itu adalah berarti pangkal lidah itu naik. Jadi yang naik bukan hanya ujung lidah. Kalau ujung lidah nempel itu wajar karena memang rok tempatnya di atas ya, nempel ke atas gitu. Tapi ketika tipis itu pangkal lidahnya enggak naik. Contoh ro ro, atau misalnya fajar, dengan senyum saja kita fajar fajar fajar, itu tipis dirasakan.
Tetapi ketika sudah tebal, maka pangkal lidah itu naik sehingga kerasa tebal seperti ini contoh. Fajr. Apa? Fajr. Wah, pintar. Kak Rafa udah bisa. Sekali lagi ya kita contohkan ya. Wal fajr. Yuk. Wal fajr. Nah, begitu. Yuk coba dicontoh yang surat yang lain misal. Al qadr. Al qadr. 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 Wah, iya seperti arr arr itu namanya menaikkan pangkal lidah disebut dengan tafkhim ya. Tebalah bunyi ra sehingga yang sudah belajar mesti harus bisa membedakan. Nih sebagai contoh nih ya. Coba Kak Rafa lihat ya, mana yang tebal, mana yang tipis nih. Dengar ya, Ustaz akan mencontohkan yang tebal dan yang tipis yang mana menurut Kak Rafa. Yang pertama, wal fajr. Ulangi, wal fajr. Yang kedua, wal fajr. Mana? Yang tebal? Yang kedua. Yang tebal yang kedua. Nah, mesti begitu ya para pendengar. Sekali lagi juga Kak Rafa, 1, 2, 3. Wal fajr. Baik, masya Allah. Kita bacakan sekali lagi bersama. 1, 2, 3. Wal fajr. Yang ayat yang keduanya, yuk. Walailil asr. Ulangi lagi, ayo fokus. Walaya. Walailil asr. Walailil asr. Walailin. Walayalin az. Roknya kemana? Enggak kelihatan, enggak kedengeran ya. Walayalin azor. Ah iya, baik. Roknya udah tebal bagus Kak Rafa itu karena sudah belajar di wal fajr ya. Roknya sudah tebal. Cuma satu lagi Kak Rafa, kalau tadi kol-kolah huruf jim, kalau sekarang sebelum roknya huruf apa, Kak? Sin. Huruf shin, apa? Shin. Iya, yang tegas ya kalau huruf Arab itu. Huruf apa? Shin, nah, baik. Huruf shin, kalau yang sudah belajar sifatul huruf, mesti mengalir. Maka harus dialirkan, jangan terburu-buru. Walayalin ashr, ya. Walaupun sudah betul roknya, misal walayalin ashr sudah benar, tetapi shinnya itu belum tepat secara sifat. Maka alirkan huruf shinnya. Walayalin ashr, apa? Walayalin asr. Nah, begitu. Jangan terburu. Buru. Anak-anak kita walayalin asr, asr, asr. Enggak ada ya. Baik. Jadi tekan dulu huruf bersukun. Tekanlah membacanya. Walayalin asr. 1, 2. Walayalin asr. Iya, ainnya mana? Asr. Asr. Nah, baik. Seperti itu, ya. Kita baca dari awal. Wal fajr walayalin ashr. Yo. Wal fajr walayalin ashr. Baik ya. Shin besar mana? Ashr. Ashr. Oh iya, baik. Nah seperti itu ya cara menebalkannya ya. Barangkali cukup dulu Kak Hakim. Baik Ustaz, terima kasih untuk pembahasan untuk segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya untuk pembelajaran kita dalam program Tahsin NRI ini. Dan tentunya seperti biasa untuk sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kami, silakan Anda bisa bertanya via SMS atau via WhatsApp ya. Silakan segera dikirimkan melalui nomor 081-321-461-079. Atau yang ingin menyampaikan pertanyaan via telepon ya, silakan ditunggu di segmen interaktif saat kami sudah mempersilakan untuk bisa menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085-284-700-147. Nah berikutnya, bagi sahabat yang ingin membacakan Al-Quran juga bisa, khususnya untuk ikhwan yang ingin membaca Al-Quran via telepon ya, silakan Anda nanti bisa segera menghubungi nomor telepon kami di saat sudah kami persilakan, yaitu menghubungi nomor 085-284-700-147. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda semua setelah jeda. Pasti tetap bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Thank you.
Radio Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Akhwa Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, kembali di program Tahsin On Air. Dan kami ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar kita bersama Ustaz Ghazali dan adik kita dari Santri Tahfidz Al-Bahjah, yaitu adik Rafa ya. Baik, untuk sahabat dan semua pendengar radio dimanapun Anda berada, mari kita kembali persiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menyimak dengan baik pembelajaran dalam program Tahsin On Air di kesempatan sore hari ini. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Ghazali untuk memulai kembali pembahasan atau pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Hakim ya, insyaallah. Kita sudah sampai di Al-Fajr, ayat yang kedua ya, sudah selesai insyaallah. Ke ayat yang ketiga kita ulangi dulu bersama dengan Kak Arfa ya. Kita bacakan ayat itu, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Wal fajr walayalin ashr. Bagus. Sekarang masuk di ayat yang ketiga. Ayo dibaca. Wasyaf'i wal watr. Coba. Kalau ta enggak usah ditahan lama. Watr enggak usah ya. Watr. Apa? Watr. 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 Ta pakai ta. Apa? Watr. Oh ya, bagus seperti itu. Kemudian ainnya mana? Ai. Ai. Au. Au. Ba. 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 Wasyaf'i. Apa? Wasyaf'i. Ai. Ai. Iya ya. Agak dekat lagi. Boleh agak dekat lagi di sini. Nah. Biar jelas nanti untuk menjadi contoh ya untuk para pendengar semua. Wasyaf'i wal watr. Satu dua. Wasyaf'i wal watr. Nah iya ya, seperti itu. Cukup yang penting ta itu ada hamsnya. Wat 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 ditambah ro. Wat ditambah ro. Oh watr. Gitu ya. Wasyaf'i wal watr. Satu dua. Wasyaf'i wal watr. Ya seperti itu ya. Kemudian ta juga sering, kemudian huruf ta itu yang mengalir itu adalah suara ya. Harusnya yang mengalir adalah udara. Suaranya tidak mengalir, maka menjadi wat, gitu kan? Wat. Nah, itu kan atau at. Kemudian ada t, at. Nah, itu namanya yang mengalir udara, bukan suara. Sering kita kemudian salah ketika ta itu yang mengalir selain udara menjadi suara yang mengalir, akhirnya water, 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 ya, te, te, itu namanya udara, suara yang mengalir. Harusnya what, what, at, at, at. Nah, cukup seperti itu. Water. Ah, wasyaf'i wal water. Wasyaf'i wal water. Nah, baik, seperti itu ya. Kemudian itu untuk ayat yang ketiga. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat itu adalah, silakan dicontohkan dulu Kak Rafa. Walaili iza yasur. Iya, baik ya. Yasur. Sini ya, ditahan dulu sebentar dikit. Yuk, 1, 2, 3. Walaili iza yasur. Nah, tayyib ya. Walaili iza yasur. 1, 2. Walaili iza yasr. Nah, seperti itu ya para pendengar ya. Jadi tidak terburu-buru untuk yasr, asr, tidak begitu. Tapi ditekan dulu hurufnya, kebetulan huruf rokhawah, maka alirkan sedikit. Walaili iza yasr. 1, 2. Walaili iza yasr. Iya ya. Kemudian menjadi sebuah catatan untuk para pendengar, untuk kita semua, bahwasanya di ayat yang keempat surah Al-Fajr adalah termasuk apa namanya, jawazul wajhain ya. Jadi adalah untuk ro-nya itu boleh dibaca dengan tebal, boleh dibaca dengan tipis ya. Kalau yang sebelumnya dibaca tebal Al-Fajr atau Asyar Wal-Watar itu dibaca dengan tebal semua, ayat yang keempat ini dibaca dengan boleh dengan tebal, boleh dengan tipis ya. Kenapa dibaca tebal? Karena ro
sukun arid, ra yang diwakofkan ya, kemudian sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada fathah, maka dia dibaca tebal. Seperti halnya ashal, wal fajr, watar, yasr, yasr, ya seperti itu, yasr. Nah, ra-nya dibaca tebal. Namun kemudian ada ulama yang kemudian menggolongkan fajr ini atau surah al-fajr ayat yang keempat ini termasuk boleh dibaca dengan tipis. Kalau sudah tipis, maka senyum saja. Lidah kita tidak perlu mengangkat yang pangkal, santai lidahnya. Lidahnya itu relax gitu ya. Jadi santai gitu. Ketika tebal, lidahnya agak tegang. Ketika dia tipis, maka lidahnya santai, relax. Kalau sudah relax tuh, ingat relax itu ingat senyum saja. Walaini idza yasr. Walaini idza yasr. 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 Senyum ya. Ringan saja. Walaini idza yasr. Begitu ya. Yuk coba. Walaili idza yasr. Iya, seperti itu. Jadi walaili idza yasr boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Jawazul wajahin. Ada hanya beberapa tempat saja yang boleh dibaca dengan tipis dan atau tebal gitu ya. Kita boleh memilih gitu. Hanya ada beberapa tempat. Kalau digolongkan cukup dengan 3 golongan saja yang dibaca dengan bisa dengan tebal dan tipis ya. Yang pertama, misalnya dia dikata seperti yasr ini. Kenapa orang dia mengatakan bahwa yasr ini dibaca tipis? Karena pada dasarnya itu ada ya di belakang. Nah, sehingga rasemnya ini dia hadfu ya, menghilangkan huruf ya di belakang. Sama halnya seperti di surah Al-Qalam itu ada kaifa adzabi wa nuzuri. Wa nuzuri itu aslinya ada ya di sana. Cuman di rasemnya, di tulisan itu tidak disebutkan ya-nya. Tidak ada ya-nya, tidak nampak, menghilangkan ya. Maka nuzur di sana boleh dibaca dengan tipis. Nuzur. Sama halnya dengan di sini. Yasr, bukan yasol. Gitu ya. Karena pada hakikatnya di sana ada ya sebenarnya. Cuma dihilangkan. Nah, begitu. Itu untuk lafaz ayat yang keempat. Ada pula nanti misalnya di ada misalnya di surah Al-Fusilat ya, ayat di ayat yang ke-44 itu ya disebutkan juga misalnya firkin ya, ada kata firkin, boleh tipis dengan senyum firkin, boleh dengan tebal firkin, boleh ya di Al-Fusilat. Kenapa? Karena di sana ada kasrah pada huruf isti'la. Qi bukan firqa. Firqa itu sudah jelas. Atau mirso, ro-nya tebal karena adanya huruf yang tebal di depannya. Sementara huruf tebalnya harokatnya kasrah, maka boleh dengan tipis. Misalnya tadi apa? Firqin ya, firqin. Enggak usah fir, enggak usah tebal. Berikutnya yang ketiga itu pada kata misr ya. Misra boleh dengan misr tipis, misr boleh dengan tebal, atau kitra ya, kitori ya, boleh dengan tebal, boleh dengan tipis. Pada lafaz itu saja. Selain itu kalau enggak tebal ya tipis. Tapi yang tadi kita sebutkan boleh dibaca dengan dua cara. Baik ya, kita sekarang cara yang normal saja karena dia ro-nya itu sukun arid, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka dibaca dengan tebal, Kak Rafa ya. Walaili idza yasr. 1 2. Walaili idza yasr. Baik, yuk kita baca dari wal fajr. 1 2 3. Wal fajr. Terus. Walayalin asr. Wasyafa'i wal watr. Walaili idza yasr. Iya, coba idza. Jangan izza. I izza. Kok izza? I agak dekat dengan mic supaya lebih jelas. Enter. Izza. Izza. Oh, enggak izza. Lidah kalau huruf dzal ya dibiasakan nanti nih ya.
kan sudah tiap hari pegang Al-Quran, huruf za-nya jangan izza, tapi lihat ujung lidah nempel di ujung gigi yang atas nih, iz. Nah, ulangi, nempelin. Izza. Izza. Ah, kurang nempel. Ulangi 1 2. Izza. Ah, enggak nempel. Ulangi 1 2. Izza. Ah. Ya, jadi jangan enggak nempel. Kalau enggak nempel, maka akan menjadi za. Harus nempel. Za. Za. Nah, zi. Zi. Nah, seperti itu. Ditempelkan, jangan ragu-ragu ya. Sehingga hilang z, hilang. Enggak boleh ada izza, enggak boleh. Tapi iza. Iza. Nah, itu hilang z-nya ya. Nanti enggak boleh salah lagi ya, diingat-ingat ya. Baik. Baik, seperti itu ya. Sedikit lagi ayat yang kelima sebelum nanti insyaallah akan kita break ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ini tipis saja. 1 2 3. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hah? Lemesnya Kak Rafa ini bacanya ya. Lidzi. Lidzi. Kok lidzi semua? Tadi udah bisa. Lidzi. Lidzi. Hah? Seperti itu. Za. Za. Oh, za lagi, ha? Za. Nah, itu lidzi. Lidzi. Hah? Hijr. Hijr. Jangan hiz, hiz. Enggak boleh tuh. Hij. Hij. Berhenti dulu. Hij. Hij. Nah, hij. Hijr. Jar. Nah, iya, harus tertahan dulu ya. Baik, nanti insyaallah akan dilanjut lagi. Silakan Mas Hakim. Baik, saya terima kasih atas pembahasan untuk segmen kedua ini. Untuk segmen berikutnya kami akan membuka kesempatan bagi sahabat semua yang ingin membaca Al-Quran via telepon ya. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga via telepon. Silakan menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700147 atau bisa juga dengan mengirimkan pertanyaan Anda via SMS atau WhatsApp ya. Segera dikirimkan ke nomor 081-321-461-079. Berikutnya bagi yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa. Silakan Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumbar Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio streaming, live video streaming di Facebook Radio Ku Cirebon, atau yang sedang menyimak melalui Radio Ku Network ya. Kita akan kembali melanjutkan belajar kita di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Ghazali dan juga Adik Rafa dari Tahfidz Al-Quran Tahfidz Al-Bahjah. Ya. Baik, kita persilakan kepada Ustaz Ghazali untuk melanjutkan pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, syukron ya Hakim. Baik, ya, kita di ayat yang ke-5 ya, surah Al-Fajr. Kita contohkan, misal kita pakai nada yang pertama ya, biasanya anak-anak pakai nada pertama misal. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. 1 2 3 dicoba Kak Rafa. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jimnya mana jim? Hijr. Ah, jangan mengalir begitu. Kuat. Hij. Hij. Ah, itu harus kuat. Begitu jangan hijr, enggak boleh. Hijr. Hijr. Ah, gitu ya. Jadi kalau dia jim itu, untuk semua para pendengar, huruf jim itu adalah termasuk sifatnya syiddah. Maka kalau syiddah itu, dia akan tidak mengalir suaranya, akan terhenti. Misal kalau sukun mesti hij. Seperti halnya huruf ba, ab. Atau seperti hamzah, ba. Tidak boleh mengalir. Kalau mengalir maka sudah berkurang sifatnya gitu. Hijz, hijz, nah itu namanya ngalir. Harusnya hij. Adapun ketika alkohol-kolah, hij, hij, itu nama, itu bukan mengalir ya suaranya. Suaranya terhenti ketika hij. Ketika ada j, nah itu posisinya sifat yang lain.
adalah sifat qalqalahnya jim gitu. Sehingga sifat yang melekat di sana adalah syiddah kemudian qalqalah yang terasa itu ya. Hijr, 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 lizi hijr. Apa? Lizi hijr. Ah, begitu. Seperti itulah huruf jim tidak boleh hiz, 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 namanya mengalir suaranya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. 1 2. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Iya, boleh langsung saja mantulnya hijr. Hijr. Nah, begitu ya. Baik, cukup seperti itu. Coba kita akan baca dari ayat yang pertama dengan ro-nya yang tadi yang tebal ya, pemirsa ya. Para pendengar semuanya, jadi ro itu tebal Kak Rafa, ro yang tebal yang mana? Yang ayat yang kelima ini ya, yang tipis. Yang lainnya boleh dibaca dengan tebal, bahkan harus dibaca tebal. Baik ya, kita awali dengan wal fajr ayat yang pertama. 1 2 3. Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Nah, begitu ya. Baik. Kita masuk ayat yang ke berapa? 6. Yang ke 6. Alam ya, 1 2 3 dicoba dulu Kak Rafa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaifa apa? Kaifa. Boleh enggak dibaca dengan kaifa? Enggak. Tidak boleh ya. Maka jelas semuanya ya untuk para pendengar. Kaifa, jangan kaifa. Nanti itu nanti akan masuk misalnya kita baca alaihim, alaihim ya. Jadi ketika lay, kai itu namanya bacaan layin ya. Kenapa layin? Ada ya sukun yang sebelumnya fathah, maka dibaca lembut, tidak boleh menggentak kai, tidak boleh menggentak ya kalau lain itu pada dasarnya. Kemudian harus sempurna ke makhrajnya ya dulu, jangan terburu-buru kaifa kai, tapi kai ke makhrajnya ya dulu begitu ya, ke kasrah dulu arahnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Yuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya, fa'ala. Fa'ala. Iya, ainnya ya. Fa'a. Fa'a. Iya, ainnya lebih fasih lagi ya. Baik. Baik, seperti itu ayat yang ke enam, dihindari kemudian ada misalnya alam tara alam, harusnya adalah mengalir. Alam tara, lam tara ya. Alam tara, ra-nya juga tebal. Alam tara kaifa, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. 1 2. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iya, cukup ya. Berikutnya coba ayat yang ketujuh berikutnya. Irama zatil imad. Zanya ini masih enggak enak. Ayo ulangi lagi yuk. Ya huruf zanya ya untuk semua yuk. Irama zatil imad. Qalqalahnya mana? Hilang. Ulangi lagi 1 2 3. Irama zatil imad. De, mana de-nya? Ya. Harus kerasa ya, ada yang mendengarkan itu harus terdengar ya. Iromadatil imad. Kedengaran enggak kol-kolanya? Ayo coba. Iromadatil imad. Nah, seperti itu. Jadi kol-kolah itu ya mesti ada suara tambahan, pantulan. Suara bukan udara ya. Sehingga harus terdengar yang namanya suara gitu ya. Irama dha. Nah, ini Kak Rafa kurang ditekan sedikit ke makhrajnya dha sehingga masih ngambang. Irama dhatil imad. 1 2. Irama dhatil imad.
Iya. Baik ya, seperti itu ayat yang ke-7. Sekarang tak tambahin satu lagi ya, ayat yang ke berapa itu? 8. Ayat yang ke-8. Ayo coba Kak Rafa bacakan dulu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Iya, baik. Ya, coba ditambahin Kak Rafa yang pertama qalqalahnya gini. Yukhlaq apa? Yukhlaq. Kho-nya mengalir dulu. Yukhlaq. Yukhlaq. Iya, laq. Laq. Ah, begitu. Yukhlaq. Yukhlaq. Laq. Laq. Kuat ya, kalau qalqalah itu kuat. Laq, coba. Laq. Nah, jangan dulu dipantul. Laq. Laq. Seperti itu kuat. Kemudian kalau mantul begini. Yukhlaq. Yukhlaq. Nah, ya, kho-nya mengal. Ya. Mengalir. Kemudian mis juga harus mengalir tuh. Mis luha apa? Mis luha. Iya. Mis luha. Mis luha. Pakai mana? Di mana tempatnya? Mis. 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 Iya, jadi kalau sa itu beda dengan sin ya. Kalau huruf sa, maka ujung lidah kita ditempelkan atau mengenai ujung gigi seri yang atas. Mis. Mis. Ah, begitu. Mis. Mis. Ya, kita ulangi lagi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yo. Allati lam yukhlaq biha yukhlaq. Jangan buru-buru. 1, 2, 3. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Qalqalahnya mana? Allati lam yukhlaq. Yukh. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Nah, tayyib. Seperti itu ya baca Quran ya. Baik, setiap huruf itu dikeluarkan dengan tartil satu persatu ya. Satu persatu dikeluarkan, keluar daripada mulut kita dengan baik, tidak terburu-buru. Kemudian sesuai dengan sifatnya, tegas gitu ya. Sekali lagi ya, saya bacakan. Allati lam yukh. Kho itu mengalir. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. 1, 2. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tayyib ya. Seperti itu sudah bagus bacaannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, cukup mas. Baik Ustaz, terima kasih atas pembahasannya untuk segmen ketiga ini. Kami persilakan untuk sahabat semua, silakan ya yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, segera kirimkan pertanyaannya ke nomor 081-321-461-079 atau bisa juga Anda bertanya via telepon, langsung hubung nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Nah, berikutnya bagi yang ingin membaca Al-Quran via telepon ya, jangan lupa Anda juga bisa bergabung khususnya untuk ikhwan, silakan dengan cara menghubung nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk sahabat semua, pastikan tetap bersama kami di Radio Koinspirasi Spirit Hati. Radio Koinspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air, kita akan melanjutkan belajar kita bersama Ustaz Ghazali dan juga Ad Erafa. Di kesempatan sore hari ini langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Ghazali untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya Mas Hakim. Kita sudah tadi sudah ayat yang ke-8 insyaallah. Berikutnya tadi sudah bagus ya, Masya Allah Kak Rafa sudah menirukan dengan baik. Yang tadi ada beberapa kesalahan kita koreksi dan sudah bisa menerapkan dengan baik. Begitupun harapan kami adalah bagi para pendengar
yang bisa menirukan, yang bisa mengikuti, kemudian mampu menerapkan apa yang kami sampaikan sesuai dengan kaidah yang tadi disampaikan. Begitu ya. Ayat yang ke-9 insyaallah kita akan dicontohkan dulu oleh Kak Rafa, silakan. Wasamudallazina jabus sahra bil wad. Iya, sekali lagi yang tegas. Wasamudallazina jabus sahra bil wad. Iya, baik ya. Nanti perlu teman-teman atau para pendengar, para jamaah semua yang menyimak begitu ya. Tadi sudah bagus ya bacaan daripada Adik Rafa. Cuma nanti kita coba perlu menekankan lagi di antaranya. Kita akan contohkan dulu terlebih dahulu. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Ya, huruf ya ini ya sad ya. Sa apa? Sa. Jabus sa. Jabus sa. Sa ya. Sa. Sakhra bil. Sakhra bil. Wa. Wa. Huruf waw itu mesti mencucu dulu ya. Bil wad. Apa? Bil wad. Iya, termasuk ketika kita mengucapkan wasamu, apa? Wasamu. Iya, wa-nya itu harus mencucu dulu ya. Kadang-kadang cukup dengan wa tanpa mencucu itu tidak sempurna dalam sisi tahsin tilawah itu. Kena ketuk ya kalau kita bertalaki dengan guru-guru kita, masyayikh itu. Mesti ketika huruf waw harus sempurnanya adalah mencu dulu. Wasamu wa gitu ya. Wasamudalladzina jabus sakhra bil wad. 1 2. Wasamudalladzina jabus sakhra bil wad. Iya, wa apa? Wa. Iya, jangan wa. Nah, ingat ya ada huruf wa juga dia. Bukan wa tapi wa. Wad. Apa? Wad. Iya. Jadi dia huruf yang tipis saja ya. Kemudian kita sedikit saja. Kalau tadi kita fokus ada huruf ro itu yang dibaca tebal. Dan kita punya target nih. Bahwasanya mampu membedakan ro yang tebal dan yang tipis ya, suaranya diperjelas ketika tebal, ketika tipis diperjelas itu tipis, sehingga orang yang mendengarkan, terutama mereka yang faham Al-Quran, faham hukum tajwid, ketika kita membaca Al-Quran akan, oh ini jelas ro-nya tebal, oh ini jelas ro-nya tipis. Atau paling tidak yang paling penting adalah ketika kita membaca Al-Quran kemudian disana disimak oleh anak kita misalnya, atau intinya atau misalnya sebagai guru Quran ya mesti mencontohkan yang baik ya, atau membaca di depan anak kita, ngajarin anak kita misalnya, maka kita sebagai orang tua atau di saat itu sebagai orang yang memberi contoh, maka harus jelas ini tebal, ini tipis, suaranya beda, sehingga anak kita bisa menirukan perbedaan tersebut. Jangan sampai enggak jelas gitu, akhirnya anak kita pun yang enggak jelas bacaannya gitu ya, mana tebal mana tipis. Cukup. Baik Ustaz, ada pertanyaan Ustaz yang dikirimkan oleh sahabat kita yang bergabung melalui Facebook Radioku Cirebon, melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbi. Saya Alif dari Tegal, izin bertanya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebaiknya tetap lanjut baca Al-Quran atau tidak saat kita sedang cegukan? Kemudian yang kedua, bacaan mad apa dan panjangnya berapa harokat pada huruf dal akhir ayat 11 surat Al-Alaq, yaitu kalimat alal huda. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
Baik ya, ada pertanyaan bagus ya dari Mas Alif ya dari Tegal. Dikatakan bahasanya kalau lagi cegukan gitu ya, apakah lanjut atau sudahi dulu membaca Al-Qur'an ya? Yang pertama. Cegukan ini dia dawam tidak? Seumur hidup enggak gitu kan? Kalau enggak ya hilangkan biasanya dengan cara kita berhenti aja dulu ya. Berhenti dulu. Kenapa? Karena pasti ketika cegukan itu akan memotong-motong bacaan kita. Dan memotongnya bukan pada akhir kata, kadang-kadang tengah-tengah kata kan gitu. Sehingga Hasan dihentikan dulu, hilangkan dulu dengan minum atau apa ya, resep untuk menghilangkan cegukan gitu ya. Apalagi ingat, jangan sampai kemudian bacaan Quran kita merubah daripada makna gara-gara cegukan gitu. Hilangkan dulu ya, seperti itu. Kecuali memang kita dawam itu gak bisa berhenti seumur hidup, kalau nah, seperti itu ya enggak masalah, dimakfu. Kemudian membaca Quran pun bisa ya, dengan tanpa bersuara, walaupun memang nanti itu tidak termasuk daripada pahalanya, cukup dengan pahala di hati. Beda pahalanya dengan dia melafadzkan membaca. Yang kedua, sedikit lagi Mas Hakim. Yang kedua itu apa tadi, di huda misalnya ada kalimat huda di belakang. Nah, itu dibaca dengan dua harokat saja. Dua harokat. Nah, seperti itu. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Facebook Radio Kecerbon ya, Kang Alif yang ada di Tegal. Baik, Ustaz, terima kasih. Kita akan kembali jeda untuk sahabat semua. Tetap bersama kami di Radio Ko Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumbar, Cirebon. Baik, terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar kita di segmen kali ini. Tapi sayang sekali karena sudah mendekati penghujung acara, jadi waktunya untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama dari segmen awal tadi. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Ghazali untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dibahas sejak segmen awal tadi. Kemudian langsung ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, ya, terima kasih Mas Hakim. Kita di awal sudah menetapkan target kita pada pertemuan ini adalah untuk bisa membedakan rok yang tebal dan rok yang tipis. Dan kita sudah pelajari, kesimpulannya adalah ayo bagaimana kita bisa menebalkan dan menipiskan dengan baik agar jelas ya makhraj dan sifat daripada huruf yang kita ucapkan. Ayo langsung kita praktekkan bersama dengan Kak Arafah, yuk bareng-bareng dari ayat yang pertama. Dari basmalah dulu Karafa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yassr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Masya Allah, baik ya, insya Allah semoga istiqomah kita belajar, istiqomah dalam memperbaiki, dalam membaguskan huruf-huruf kita. Amin Allahumma, amin. Dan mari kita tutup majelis kita, mohon maaf apabila ada salah kata dan seterusnya. Insya Allah kita akan tutup dengan doa kita, Kak Rafa ya, seperti biasa. Ilahana wahid isnin wa thalathah. Ilahana yassirlana umurana. Ilahana yassirlana umurana. Min dinina wa dunyana. Min dinina wa dunyana. Ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim. افتح قلوبنا على تلاوة القرآن
افتح قلوبنا على تلاوة القرآن افتح قلوبنا على تعلم العلوم افتح قلوبنا على تعلم العلوم. Baik ya, Alhamdulillah semoga diberikan keberkahan, kemudahan dalam segala urusan, terutama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar dan diluangkan waktunya untuk senantiasa belajar bersama Al-Qur'an untuk lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin. Baik, barangkali itu Mas Hakim, mohon maaf kepada semuanya dan mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustaz Ghazali atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kami pelajari bersama di kesempatan sore hari ini bermanfaat, khususnya agar bisa terus membaguskan, bisa terus berusaha membaguskan bacaan Al-Quran kita agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan, dan semoga kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk adik Rafa, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Kemudian juga untuk Radio Ku Network, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita kerjakan dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk sahabat semua, mohon doanya selalu, semoga kami diberikan kemudahan, diberikan kemudahan untuk terus berjuang dalam perjuangan dakwah, dan semoga kami dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.